السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين، ورازقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الأبرار الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدات، Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak, jemaah salat subuh di Masjid At-Taqwa Indo Sakinah Wal Mawaddah Pekanbaru, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, nikmat dan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pagi ini kembali Allah menakdirkan kita berada di tempat ini. Semoga di majelis yang diridai, majelis yang diberikan rahmat, dan mudah-mudahan dikelilingi malaikat serta disebut-sebut di masyarakat langit. Dan di akhir pertemuan kita, besar harapan kita dikatakan oleh Rabb kita kepada kita, qumu maghfuran lakum, berarti dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk atau karena cinta kepadanya lah kita duduk di subuh ini, walaupun sebenarnya tidur lebih disenangi oleh diri. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan kita, mudah-mudahan cinta kita kepadanya tidak bertepuk sebelah tangan, dan semoga kita diberikan minum dari telaganya di hari yang siapa yang minum daripadanya tak akan dahaga sampai masuk surga. Mohon maaf tadi Ustaz, sebenarnya niat saya mau sholat di sini tadi, sehingga saya pasang alarm malam tadi itu 4, karena tidur agak cepat sedikit semalam, sekitar 2:30 ya, agak cepat sedikit, jadi tak dipasang alarm. Alarm pertama 4:10, alarm kedua 4:12, alarm ketiga 4:17, alarm keempat 4:20. Tapi nampaknya Umi Abdurrahman berbaik sangka. Dia takut alarm ini mungkin mengganggu tidur saya, maka dipindahnya HP saya ke luar kamar. Jadi pindahkan HP ke luar kamar sehingga tak terdengar. Sehingga baru terbangun pas azan subuh. Alhamdulillah. Pas azan subuh terbangun, saya pikir
sunat pun tak dapat, wajib pun terlambat. Jadinya lebih baik saya kejar yang dapat sempurnanya, Ustaz. Alhamdulillah, semoga Allah terima. Jadi kalau tuan-tuan tak nengok saya nanti, ya tolong jangan diberikan dosa. Ya saya sengaja tak solat di sini tadi. Karena tidur agak cepat tadi. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita lanjutkan babu man asna ala sahibihi in kana aminan bihi. Bab tentang siapa yang menyanjung sahabatnya di depannya, maksudnya bila aman dengan sanjungan tersebut. Berarti larangan sebelumnya menyanjung bila tidak aman. Artinya aman bagi yang disanjung dan juga aman bagi yang menyanjung. Karena nanti akan ada bab orang yang suka memuji-muji di depan itu dilemparkan debu ke atau pasir ke mulutnya. Berarti kan kalau nanti antum tahu syekhnya kalau disanjung diambilnya tanah dulu, lempar ke mulut kita, jangan disanjung juga. Nah, jadi apabila aman. Hadis pertama sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, di mana Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kemudian Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban, dan hadis yang sahih, yaitu ni'mar rajulu Abu Bakar, sebaik-baik laki-laki itu adalah Abu Bakar. Ni'mar rajulu Umar, sebaik-baik laki-laki itu adalah Umar. Ni'mar rajulu Abu Ubaidah, sebaik laki-laki itu adalah Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Ini yang tiga ini termasuk al-asharatul mubasyirina bil jannah, yang diberi berita gembira masuk surga, atau yang terkenal dengan al-asharatul, orang 10 yang dijamin masuk surga. Kemudian ni'mar rajulu Usaid ibn Hudair, sebaik laki-laki itu adalah Usaid bin Hudair, salah satu dari pimpinan Bani Aus dari Al-Ansar, yang ikut bai'atu Al-Aqabah pertama dan yang kedua. Kemudian ni'mar rajulu Thabit ibn Qais ibn Shammas Al-Ansari, juga Al-Ausi, beliau adalah juru bicaranya orang Ansar. Ya kalau dia berbisik kedengaran, kalau berbicara kelampauan gitu. Jadi memanggil tuh kelampauan kalau berbisik kedengaran. Ya, kalau saya boleh ilustrasikan, saya punya teman orang Nigeria dulu, dia ambil doktor di bidang bahasa Arab, dari lantai 4 kedengaran bisiknya. Jadi kita lantai dasar, dia lantai 4, dia bisik-bisik. Yang keras-keras kedengaran orang katanya, bisiknya itu kedengaran dari lantai 4. Coba bayangkan bagaimana kalau dia memanggil. Ya kalau manggil lantai 10 mungkin ya. Suaranya Masya Allah. Ya kalau, karena mereka biasa di daerah-daerah padang pasir itu kan, daerah-daerah apa namanya misalnya, hutan Afrika itu. Ini berguna juga untuk menghalau singa-singa Afrika. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian ini Thabit bin Qais ibn Shammas radhiyallahu ta'ala anhu, yang terkenal suaranya memang tinggi. Makanya ketika turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, dia sampai isolasi mandiri. Lebih parah daripada pandemik. Dia isolasi mandiri, tidak datang ke masjid Nabi selama sepekan. Nabi kehilangan, subhanallah. Rupanya dia takut amalannya batal akibat suaranya besar. Karena dilarang oleh Allah SWT meninggikan suara di atas suara Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW berikan dia garanti, kamu tidak termasuk. Kamu tidak termasuk karena orang yang tinggi secara tabii volumenya dengan orang yang meninggikan suara kan beda. Ya kan beda. Dia memang tadilah bisiknya saja kedengaran dari lantai 4 gitu. Jadi bahaya berahasia dengan itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah SWT. Ini amar rajul Mu'az ibn Amr ibn al-Jamuh. Sebaik laki-laki adalah Mu'az ibn Amr ibn al-Jamuh. Ini amar rajul Mu'az ibn Jabal.
Mu'az ibn Jabal ini adalah semuanya orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan khusus di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Mu'az ibn Jabal adalah duta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke Yaman. Qala wa bi'sar rajul fulan wa bi'sar rajul fulan. Kemudian seburuk laki-laki sepulan dan sepulan hatta adda sab'a sampai disebutkan pula 7 orang. Tetapi di sini kita sudah sebutkan kemarin kalau yang buruk-buruk Firawi di sini tak menyebutkan nama. Ada baiknya yang baik-baik yang diangkat, yang buruk-buruk ditutupi. Ini juga manhaj yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Kalau bisa dengan bahasa kiasan saja. Bahasa kiasan jangan disebutkan siapa orangnya. Allah musta'an. Masyur kiram dirahmati Allah. Kemudian masuk hadis yang kedua dalam bab ini. Qala al-imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaih. Haddathana Ibrahim. Qala haddathana Muhammad ibn Kulih. Qala haddathana Abi al-Abdillah ibn Abdirrahman. An Abi Yunus maula Aisyah radiyallahu ta'ala anha wa an abiha. أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة ولما دخل حش له وانبسط إليه ولما خرج الرجل استأذن آخر قال ni'ma ibnul ashira falamma dakhala lam yanbasit ilayhi kama basata ila al-akhir wa lam yahish ilayhi kama hasha lil-akhir falamma kharaja qultu ya rasulullah qulta li fulan ma qulta thumma hashashta ilayhi وقلت لفلان ما قلت ولم أرك صنعت مثله قال يا عائشة إن من شر الناس من اتقي لفحشه الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند وابن وهب dalam الجامع والقضاعي في مسند الشهاب ودن حديث ini dari sisi sanad lemah, tapi maknanya al-aslu, asalnya sahih. Itu juz meyakin yang pertama. Qala hadathana Ibrahim. Telah menceritakan hadis ini kepada kami Ibrahim, yaitu Ibrahim ibn al-Mundhir ibn Ibrahim ibn Hizam al-Hizami. Karena Ibrahim ibn al-Mundhir ibn Ibrahim ibn Hizam al-Hizami ثقة قال حدثنا محمد ابن كليح telah menceritakan hadis kepada kami Muhammad ibn Kulayh itu Muhammad ibn Kulayh ibn Sulaiman ibn Kulayh ibn Sulaiman al-Madani ni Kulayh ini asli namanya Abdul Malik Abdul Malik ibn Sulaiman ibn Abi Ubaid tetapi dikenal dengan Kulayh. Saduqun Muhammad bin Kulayh Saduqun Yahim. Saduqun Yahim. Jadi derajat hadisnya hasan bila tidak keliru. Artinya kadang-kadang dia Yahim. Yahim itu meratkan dengan kira-kira. Ada salahnya sebagainya. Qala haddathana abih. Dia berkata telah menyatakan hadis ini kepada kami bapakku. Yaitu Kulayh ibn Sulaiman Abi Ubaid tadi juga saduqun yukhti an Abdullah bin Abdurrahman dari Abdullah ibn Abdurrahman an Abi Yunus maula Aisyah dari Abu Yunus maula Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Aisyata bahwa sesungguhnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat berkata ista'dana istadana rajulun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki
minta izin masuk ke rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bi'sabnul asyirah, seburuk-buruk anak suatu kabilah. Ya, bi'na bi'sabnul asyirah, ini seburuk-buruk orang di kabilahnya. Walamma dakhala hashshalahu wambasata ilaihi, ketika dia masuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam hashshalahu, menyambutnya dengan wajah berseri-seri, wambasata ilaihi, dan merasa menyambutnya dengan senang hati. Falamma kharaja ar-rajulu ista'dana akhar, ya, setelah orang ini keluar, datang lagi laki-laki lain minta izin masuk. Qala ni'ma ibnul asyirah, ini adalah sebaik-baik anak kabilah. Falamma dakhala lam yabasit ilaihi, ketika orang ini masuk, Nabi tidak seramah kepada yang pertama. Kama basata ilal akhir, tidak berseberamah sama seperti yang pertama. Walam yahisha ilaihi, dan tidak begitu bersemangat kepadanya. Kama hasha lil akhir, seperti semangatnya dia menyambut yang pertama. Walamma kharaja, melihat itu, setelah keluar, qultu, saya berkata, maksudnya Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya ke Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, qulta li fulanin ma qulta, engkau katakan kepada si fulan apa yang kau katakan tadi. Thumma hashashta ilaihi, kau katakan tadi seburuk-buruk anak kabilah si fulan ini. Thumma hashashta ilaihi, tapi engkau berseri-seri atau bersemangat menyambutnya. Wa qulta li fulanin ma qulta, dan engkau katakan kepada fulan yang kedua apa yang kau katakan. Bi sabnul asyirah, seburuk-buruk anak kabilah. Walam araka sana'ta mithlah, tetapi tidak kau sambut seperti kau sambut yang pertama. Qala ya Aisyah, Nabi SAW menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna min syarrin nas man ittuqiya li fuhsihi, sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia orang yang ditakuti karena kekejian akhlaknya atau kekejian sifatnya. Ma'asyal kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab siapa yang menyanjung sahabatnya kalau dia merasa aman dengan sanjungan itu. Di sini ada seorang laki-laki masuk atau minta izin masuk ke rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika melihatnya, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, bi'sabnul asyirah, itu seburuk-buruk anak kabilah. Seburuk-buruk anak kabilah. Ketika dia masuk, Nabi SAW bersemangat atau berseri-seri menyambutnya. Wajahnya berseri-seri, mungkin juga dengan tutur bahasa yang menyanjungnya. Menyanjung atau kata bahasa yang beramah-tamah dengannya. Wambasata ilaihi, dan wambasata ilaihi, dan merasa lapang bersamanya. Wambasata ilaihi, merasa lapang hatinya bersamanya. Walamma kharaja ar-rajul, ketika orang ini keluar, masuk pula yang lain. Nah, di sini kalau juz yang pertama hadis tadi, yaitu bi'sa ibnul asyirah, dan beliau lain ada bi'sa akhul asyirah, saudara dari satu kabilah, itu sahih. Sedangkan riwayat bagian yang kedua, datang seorang laki-laki lagi, ini tambahan dari riwayat Ulaih bin Sulaiman.
daripada. Nah, yang tambahan ini itu yang didhaifkan, sedangkan yang pertama itu sahih. Nah, ketika masuk yang kedua, Nabi SAW mengatakan ni'mabnul asyirah. Ketika dia masuk, lam yambasid ilaihi. Nabi tidak seperti yang pertama. Artinya, seperti girang dan bersemangatnya menyambut orang tersebut. Tentu umul mu'minin merasa aneh gitu. Orang yang disebut orang buruk perangai, Nabi sambut dengan sambutan yang Masya Allah, yang bersemangat dan wajah yang berseri-seri. Sedangkan ketika datang yang sebaik-baik anak kabilah, dia sambut biasa-biasa saja. Kan ada sambutan hangat, ada sambutan dingin ya. Tidak dingin juga, cuma tidak sehangat yang pertama. Lam yahsha seperti yang pertama. Maka saya bertanya, ada apa? Tadi yang pertama dikatakan seburuk-buruknya, engkau sambut dengan sebaik-baiknya. Sekarang yang seburuk-buruk engkau sambut yang terbaik disambut dengan biasa saja. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, lalu Nabi SAW memberikan alasan kenapa saya melakukan itu. Inna min syarrin nas man tuqiya li fuhsihi. Sesungguhnya di antara seburuk-buruk manusia adalah yang dihindari orang, yang dikhawatirkan orang, yang takuti orang karena fuhsihi, karena keburukannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, apa munasabahnya hadis ini dengan bab ini? Menyanjung bila aman dan tidak menyanjung bila tidak aman. Wallahu ta'ala alam, ketika Nabi SAW tidak menyanjung atau tidak seperti orang yang buruk tadi, Nabi SAW melihat bahwasanya orang ini kalau tidak diinikan, dia tidak aman. Kalau tidak diberikan layanan yang baik seperti itu, maka dia tidak aman. Maka ketika aman diberikan yang seperti itu, maka Nabi SAW memberikan pujian-pujian tadi. Jadi di saat misalnya kita berhadapan dengan orang-orang yang membahayakan, bila tidak kita layani dengan baik, maka saat itu dibolehkan kita memuji dan menyanjungnya. Jelas maknanya? Jadi Nabi sengaja di orang pertama, dia berikan bahasa-bahasa yang menyenangkan kepadanya. Diberikan tambahan pelayanan. Supaya apa? Sebab orang ini, orangnya buruk. Kalau tidak diberikan sanjungan seperti itu, kita tidak aman. Inilah munasabah maksudnya hadis ini kepada babu man asna ala sahibi idza kana aminan bihi, apabila aman dengan sanjungan itu. Jadi kadang-kadang ada sanjungan yang mesti diberikan bila tidak aman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, mungkin juga berlaku di berbagai munasabah. Kalau kita mungkin memiliki atasan yang Masya Allah, kalau sempat lupa hormat kepadanya disuruh ulang kembali. Nah, itu yang seperti ini pandai-pandai lah. Jadi orang ini seperti ini, makanya Nabi beri alasan inna min syarrin nas, sesungguhnya di antara seburuk-buruk orang yang manit tuqiya li fuhsihi. Orang selalu ekstra hati-hati karena buruknya, kejinya perangnya orang itu. Ada pejabat dulu di luar negeri, bukan di sini, tapi orang Indonesia ya. Jadi sekretarisnya masuk ke ruangannya, lupa khorwat gerak. Iya, udah sampai ke meja, dia di pintu, masuk ke mejanya, suruh balik lagi. Jadi buka pintu, habis itu khorwat gerak baru masuk. Ya, karena memang boleh pantat tentara memang waktu itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, rahmati Allah. Padahal kalau sudah assalamualaikum, kan setiap saat dia masuk sekretaris pribadinya. Tapi begitulah. Subhanallah, harus hormat dulu.
Nah, yang seperti ini kaum muslimin harus pandai antum untuk menghindari keburukan akhlaknya. Dan mesti disanjung supaya aman. Ini diantara tujuan daripada menyanjung itu. Di samping kalau yang kemarin tidak, yaitu orang yang kalau disanjung dia rusak, ini juga tidak aman. Kemudian sekarang kalau kita di, orang ini tidak disanjung, dia merusak, maka boleh disanjung. Ma'asyiral kiram yang rahmati Allah SWT. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam kepada yang pertama, bi'sa ibnul asyirah, ibnul asyirah, bi'sa akhun asyirah, lain. Maka dia memberikan pelayanan dan senjungan kepadanya setelah dia masuk. Karena dia mengatakan itu bukan di depannya dia, bi'sa akhun asyirah, enggak. Mungkinlah Nabi alaihissalatu wassalam pas masuk orangnya, anta bi'sa akhun asyirah, enggak mungkin. Ya, dia hanya katakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Kalau sudah dikatakan kamu seburuk-buruknya, tidak mungkin lagi dia melayaninya. Makanya kaum muslim, jadi maknanya adalah ketika dia masuk terlihat oleh Nabi, Nabi bilang bisa asyirah, bisa ibnu asyirah. Tapi setelah dia masuk, Nabi berikan pelayanan dengan bahasa yang menenteramkan, juga mungkin menyanjung-nyanjung. Yang mudah-mudahan juga ketika orang itu disanjung, ya ketika disanjung mungkin akan berakibat baik baginya. Akan berakibat baik baginya. Kalau antum dapat misalnya yang seperti tadi itu, yang agak susah, pandai-pandainya nyumpah, masya Allah. Sejak bapak yang jadi pimpinan di sini, masjid kita semakin ramai. Misalnya kan, tanya juga gitu. Karena dia jarang ke masjid misalnya. Dia pimpinan kantor kita jarang ke masjid. Tapi pak, sejak bapak jadi pemimpin, masjid kita, kantor ini sangat ramai terus. Hanya dia, awak tidak ada pernah ke masjid gitu ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Wallahu ta'ala alam, ini mana yang saya pahami dari hadis ini. Kemudian bab setelahnya, babu yuhtha fi wujuhil maddahin at-turab. Babu yuhtha fi wujuhil maddahin at-turab. Ini bab seolah-olah berlawanan dengan bab sebelumnya. Yang bab tadi boleh memberikan pujian bila aman, sekarang tidak. Orang yang memuji, ya, orang yang memuji di apakan ke mulutnya pasir atau atau tanah, bukan batu ya, tanah ya, atau tanah, artinya ini larangan. Tapi Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini jeli dalam membuatkan judul, dia sebut al-maddahin, orang yang memang profesinya tukang puji-puji gitu. Al-maddahin, bukan al-madihin, orang yang memang sangat suka memuji, apalagi yang suka ngambil muka. Kan ada orang kalau sudah apa, memang tabiatnya pandai ngambil muka di depan, masya Allah luar biasa manisnya, tapi di belakang luar biasa masamnya. Jadi panas di depan, manis di depan. Nah, yang seperti ini, yang ini yang disebut yuhtha fi wujuhil maddahin at-turab, orang-orang yang suka memuji-muji. Atau dengan makna maddahin itu kan sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah yaitu berlebihan dalam memuji. Karena berlebihan dalam memuji, kalau tidak aman, membuat seseorang itu justru sebaliknya. Sebaliknya, kadang-kadang menjadi gurur, ujub, dan sebagainya. Ya, awak sudah orang terhebat di sini, untuk apa lagi? Untuk menambah ilmu dan sebagainya. Karena kita sudah disebut sebagai ahlinya para ahli. Pakarnya para pakar. Dan masya Allah, orang yang akhlaknya fil qimmah, di atas puncak dan seterusnya. Nah, ini yang seperti ini, berlebihan dalam memuji seperti ini bisa merusak orang-orang yang dipuji tersebut. Wallahu ta'ala alam, inilah makna barangkali yang diingatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu yuhtha fi wujuhil maddahina at-turab.
di yuhsa minal hasu. Hasu itu adalah menciduk, ya, mengambil, apa namanya, lepas kampu, mengawi misalnya. Jadi mengambil dengan tangan lalu dilemparkan ke wajah orang yang memuji tersebut. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana Ali ibn Abdillah, qala haddathana Abdurrahman ibn Mahdi, qala haddathana Sufyan ibn Sa'id, an Habib ibn Abi Sadid, an Mujahid, an Abi Ma'mar, qala qama rajulun yusni ala amirin minal umara, waja'ala al-miqdadu yahsi fi wajhi at-turab, yahsi fi wajhi at-turab, hakadha maktub yahsi. Wa mudah-mudahan yang masyhur adalah yahsu, karena masdarnya haswah bukan hasya. Tapi begini riwayat yang datang di sini, yahsi fi wajhi at-turab. Wa qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahsi fi wujuhil maddahin at-turab. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi ala al-jami'. Qala al-Imam Bukhari hadatsana Ali ibn Abdullah, yaitu Ali ibn Abdullah Al-Madini, dikenal dengan Ali ibn Al-Madini. Naam. Qala, dia adalah guru yang paling disegani oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sampai-sampai beliau mengatakan, mastasghartu nafsi inda ahad illa inda ibn al-Madini. Saya tidak pernah merasa kerdil di depan siapapun kecuali di depan Ibn al-Madini. Karena memang imamnya ilalul hadis. Imamnya ilalul hadis. Dan Imam Ibn al-Madini pun sering memuliakan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jika mengajar itu selalu nanya, Mada qawluka ya Aba Abdillah? Walaupun Imam Al-Bukhari masih terhitung muda. Qala haddathana Abdurrahman ibn Mahdi, dia berkata telah menyampaikan hadis ini kepada kita Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi masyhur imam min a'immatil fiqh wal hadis, yaitu salah satu dari guru imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang dengan sebab risalahnya, dengan sebab permintaannya, Imam Asy-Syafi'i menulis kitabnya yang fenomenal dan sangat terkenal, itu kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah pada asalnya adalah jawaban dari surat Abdurrahman ibn Mahdi kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, minta penjelasan tentang bermasalah hadis. Maka dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i dalam bentuk kitab tersebut. Nah, inilah jasa dari Imam Abdurrahman ibn Mahdi rahmatullahi ta'ala alaihi, wafat 198. Dan ada tiga imam besar hadis dan fiqih yang wafat dan lahir di tahun yang sama bersamanya. Yang kedua adalah Sufyan bin Uyainah di Hijaz, juga wafat 198. Kemudian Yahya ibn Sa'id al-Qattan, dan wafat juga pada tahun 198. Dan ketiga-tiganya adalah rujukan utama dalam ilmu hadis dan fikih pada masanya. Ma'asyar kiram yang dirahmati Allah SWT, qala hadatsana Sufyan ibn Sa'id, telah menceritakan hadis ini kepada kami Sufyan ibn Sa'id, itu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Abu Abdullah Al-Thawri Al-Kufi, imamnya ahli Iraq pada masanya. Kalau pada di masanya terkenal ada empat imam yang jadi rujukan fatwa pada masa itu. Cuma mereka tidak ada mazhabnya sendiri. Yaitu Sufyan Al-Thawri di Iraq, kemudian Malik ibn Anas di Hijaz, dan Imam Al-Auza'i di Syam, kemudian Imam Al-Layth ibn Sa'ad di Mesir. Saya ulang kembali, Sufyan Al-Thawri di Irak. Jadi seluruh Irak itu Sufyan Al-Thawri lah
imam mazhabnya waktu itu. Kemudian di Syam Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i. Kemudian di Hijaz ada Imam Malik ibn Anas, Imam dari Hijrah. Dan di Mesir ada Imam Al-Layth ibn Sa'ad Al-Fahmi Al-Masri. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Tapi yang mazhabnya, mazhab fikihnya yang dikekalkan sampai hari ini adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Zalika fadlullahi yutihi man yasha. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Al-Thawri tidak ada yang mengembangkan mazhabnya. Al-Lais tidak ada, padahal Al-Lais ibn Sa'ad itu seperti kata Imam Al-Zahabi, laisa huwa biduni Malik. Dia ilmunya tidak kurang dari ilmu Imam Malik bin Anas. Lakinna ahla Misra dayya'u. Tapi orang-orang Mesir menyia-nyiakannya. Dia tidak mengembangkan ilmunya. Allah musta. Ini kadang-kadang kalau kampung awak ada Abu Majun awak rasa tu. Justru mereka memilih Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i lebih dikenal setelahnya, tentunya setelahnya di Mesir sampai beliau wafat di Mesir. Dan kabarnya kuburannya, kubur Imam Syafi'i di Mesir dibangun ya. Subhanallah. Ya begitulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bahkan dikultuskan. Hadatsana Sufyan bin Sa'id an Habib ibn Abi Thabit. Dari Habib ibn Abi Thabit Al-Basri, juga thiqah min at-tabi'in atau min tabi'in, an Mujahid. Dari Mujahid ibn Jabr, salah satu dari imam tafsir dan hadis di masa tabi'in, murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an. An Abi Ma'mar, dari Abu Ma'mar radhiyallahu ta'ala an, qala qama rajulun yusni ala amirin min al-umara. Datang seseorang atau berdiri seorang memuji-muji salah seorang amir, salah seorang pemimpin. Pada masa itu kalau yang disebut amir itu biasanya adalah amirul jais. Amirul al-jais, panglima, panglima perang, panglima tentara. Amir al-jais ala amirin min al-umara. Faja'al al-miqdad yahsi fi wajhi turab. La'ala sahih yuhsi fi wajhi turab. Dan tiba-tiba Miqdad ibn Amr, Miqdad ibn Amr al-Ansar mengambil segenggam tanah dan melompatkan ke wajah orang ini. Yahsi fi wajhi turab, mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke wajah orang yang memuji-muji tersebut. Waqala, lalu dia buatkan alasannya. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahthi fi wujuh al-maddahin at-turab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk melemparkan melemparkan tanah ke wajah orang yang suka memuji. Wajah orang yang suka memuji. Mungkin Miqdad pada saat itu melihat bahwa memuji di saat seperti itu tidak patut atau tidak aman. Dia tidak patut dan tidak aman. Karena ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, sebagaimana mencela seseorang di satu munasabah tertentu, ya, juga tidak aman. Seperti kata Abdullah bin Muqaffa dalam Al-Adabul Jabir, laisa minal adab an tazkura khasmaka inda walil amri bisu. Tidak termasuk adab yang baik engkau menyebut keburukan lawanmu di depan penguasa. Ya. Sebab apa? Penguasa itu kalau terprovokasi bisa menjatuhkan hukuman yang barangkali juga zalim. Yang namanya orang yang sedang melawan pasti tak akan baik disebutnya. Maka tidak termasuk adab menyebut keburukan lawan di depan penguasa. Nah, apalagi menyebut keburukan kawan itu. Lebih tidak beradab lagi ya, di depan penguasa. Apa sebab? Karena
bisa saja terprovokasi sudah menjatuhkan hukuman yang salah. Jatuhkan hukuman yang salah. Makanya kalau para ulama radhiyallahu ta'ala rahimahumullah ta'ala, ulama al-sunnah, mereka tidak pernah memanfaatkan penguasa untuk membuka melawan, atau mereka tidak menyebut lawan, mad'unya. Tapi ahlul ahwa'lah yang selalu memanfaatkan kedekatan mereka dengan para penguasa untuk membuka orang-orang yang mereka sebut lawan, yaitu ahlul sunnah yang sesungguhnya. Itu sepanjang sejarah kaum muslimin dan muslimat selalu di mereka menghasut penguasa untuk membuka dakwah yang sahih di segala masa dan tempat. Semoga Allah SWT jauhkan kita dari hal-hal seperti itu. Nah, demikian pula dengan memuji berlebihan. Karena tak patut, kadang-kadang orang ini adalah pemimpin yang tak patut diperpanjang masa jabatannya. Tapi karena dipuji-puji tadi, dielus-elus, akhirnya diperpanjang juga. Akhirnya semakin bertambah panjang penderitaan orang yang di bawah kepemimpinannya. Oleh sebab itu makanya Al-Miqdad di sini, wallahu ta'ala alam, dia memandang bahwa pujian ini tidak aman, sehingga dia mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi alaihissalatu wassalam untuk menaburkan tanah ke wajah orang yang suka memuji, yaitu yang suka memuji. Allahu musta'an. Qala rahimahullah, dan riwayat kedua, haddatsana Musa bin Ismail, telah menyampaikan hadis kepada kami Musa bin Ismail Al-Minqari Musa bin Ismail At-Tabu Zaki Al-Minqari min sigari syuyukh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala thiqatun. Qala haddatsana Hammad, telah menyampaikan kepada kami hadis Hammad, itu Hammad ibn Salamah Al-Basri, an Ali ibn Al-Hakam, dari Ali ibn Al-Hakam Al-Basri, an Atha ibn Abi Rabah, dari Atha ibn Abi Rabah, ini adalah salah seorang ulama besar di Makkah yang di masa Sulaiman bin Abdul Malik, beliau perintahkan la yufti bil haji illa Atha, tidak boleh berfatwa di musim haji kecuali Atha ibn Abi Rabah. Nah, asalnya dia ada keturunan Buddha, pendek, hitam, rambut keriting kusut, tapi Allah angkat dengan ilmunya. Allah angkat dengan ilmunya sehingga mengalahkan para ulama-ulama besar di masa itu. Sampai-sampai khalifah mengatakan tidak boleh berfatwa di musim haji kecuali Atha ibn Abi Rabah. Anna rajulan kana yamdahu rajulan inda ibn Umar. Dia menceritakan ada seorang laki-laki memuji seorang laki-laki lain di samping atau di depan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Faja'ala ibn Umar yahthu at-turab nahwa fihi, maka langsung Abdullah bin Umar menggenggam segenggam tanah dan dilemparkannya ke mulut orang yang memuji tersebut. Wa qala, lalu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aytumul maddahina fahthu fi wujuhihim turab, apabila kalian melihat orang-orang yang suka memuji, maka ambil segenggam tanah lemparkan ke wajahnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini kalau kita payah praktikan misalnya, ya nanti gara-gara segenggam ini yang kena, na'udzubillah. Jadi makanya lihat lagi, kalau aman tidak aman, kan masalahnya tadi kembali ke aman dan tidak amannya. Ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau di kita, walaupun ustaz yang buat, kalau walaupun ustaz yang buat, pokoknya besok minimal besok tak hadir lagi kajian. Ya, sebelah hari lagi kajian. Ini kan kaum muslimin dan muslimat, artinya ini terapi yang diberikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Terapi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak suka orang yang memuji-muji berlebihan. Tak bagus, karena itu seperti dalam bab sebelumnya, bahwasannya engkau telah memotong lehernya, sama dengan bunuh karakternya. Ketika terlalu banyak
memuji. Tapi kalau aman, Nabi biasa memuji orang-orang yang pujiannya tidak lain kecuali menambah kebaikan orang itu. Ketika Abu Bakar dipuji sebagai laki-laki, berhenti jadi orang baik, tidak. Dia semakin tambah baik dan tambah tawadhu. Tambah baik dan tambah tawadhu. Tapi kalau seandainya semakin dipuji tambah pongah dan ujub, ini lah. Tidak boleh dipuji. Nasallallahu assalamatu wa afiyah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah, "Idza ra'aitumul maddahina fahthu fi wujuhihim adh-dhurab." Apabila kamu melihat orang-orang yang suka memuji, maka lemparkanlah segenggam tanah ke mukanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimatullah wa al-Mujah dalam Al-Musnad, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Adab, wa Abdul Muhammad dalam Al-Muntakhab, wa Ibn Hibban wa Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullahi taala. Ma'asyar kiram dirahmati Allah, maka sampai di sini dulu kita sempurnakan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Al-Karim Ar-Rahman. Saya kira sangat jelas, kita tidak ada tanya jawabnya karena jelas. Kita jumpa lagi kembali insyaAllah pada dua pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam, wa subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.